Kita sudah sampai di pinggiran Kalimataram, Jarot. Sekarang beritahu di mana letak terkuburnya harta dan pusaka itu. Ampun Gusti, saya tidak tahu di mana letak harta pusaka itu. Katakan saja Jarot, jangan coba bohongi Gusti Demang. Jangan kau berbohong, Jarot. Kata orang-orang, kau yang tahu di mana lokasi terkuburnya pusaka Mataram itu. Ingat, nasib keluargamu itu ada di tanganku. Jika kau berhasil membantuku menemukan harta pusaka Mataram itu, kau akan aku jadikan mandor di pabrik penggilingan padi bedeng. Ampun, Gusti Demang. Saya benar-benar tidak tahu, Gusti. Kurang ajar. Dasar tidak tahu diuntung. Pantas saja rakyat pusaka ini pada miskin-miskin sepertimu, Jarot. Suka menolak untuk membantu pemerintahan Hindia Belanda. Sekarang, rasakan ini. Ambil pasalnya. Tembak dia. Berhenti. Siapa kau? Berani-beraninya menghentikanku. Ini sudah menjadi tugasku untuk melindungi rakyat pusaka. Saya adalah Syekh Muhammad Geduk Halimun. Oh, ternyata kau orangnya, penyiar agama Islam dan penentang kompeni di tanah pusaka ini. Saya adalah Tuan Morris, Demang yang berkuasa di wilayah ini. Saya mendengar banyak tentang Anda, Tuan Morris. Anda, Demang yang suka merampas hak rakyat demi keuntungan kompeni dan pribadi. Tentu saja, Isun tidak akan tinggal diam melihat hal itu. Itu bukan urusanmu, Syekh Muhammad Geduk Halimun. Sekarang, apa yang kamu sedang lakukan di pinggiran Kalimataram ini sambil membawa warga tak berdosa itu? Jika kau ingin tahu, saya sedang mencari harta pusaka para prajurit Mataram zaman Kanjeng Sultan Agung yang terkubur di pinggiran Kalimataram, dan saya membawa dia agar dia menunjukkan lokasinya. Nauzubillah min dzalik. Bukankah hartamu sudah lebih dari cukup, Tuan Morris? Kenapa kau ingin mencari harta lebih banyak lagi? Kenapa kau begitu tamak dan tak berperi kemanusiaan? Kurang ajar. Berani kau sebut saya begitu. Jadi ya, ayo kita bunuh dia. Saya pasti akan mendapatkan imbalan yang besar dari Munir. Kita berhasil bunuh pemberontak ini. Ampun. Muhammad Geduk Halimun, saya mohon ampun. Saya tidak akan melakukan kejahatan lagi. Saya berjanji akan menjadi demang yang baik. Baiklah. Saya akan mencoba menyembuhkanmu dengan izin Allah SWT.
Terima kasih. Saya berjanji setelah ini saya akan bertaubat dan akan memimpin rakyat Nusantara negara dengan baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Akhirnya terbuka juga pintu hatimu, Tuan Morris. Maka dengan ini saya titipkan masyarakat Nusantara negara kepadamu. Jembar kalangan ne yo su-